Pero que para usar la cosa. Bueno, ¿qué tal su apartamento disponible? Kapan begitu kalau mama mau agro wisata di mana? Agro wisata di malam minggu pak hutan ya. Oh buku yang di apa ya? Ini di luar ya? Ya. Ini di luar ya. Rumah penginapan. Betul. Bagus. Malam. Kami telah membantu kami memberikan ini untuk berperan di luar negeri, untuk ber, dan kini masuk situ jadi rekening yayasan begitu. Yang penting cari orang yang benar kok. Kalau orang benar jangan bilang kamu itu. Pak Pendeta izin, izin Pak Gubernur, Pak Bupati, Pak Pendeta. Tanggapan positif dari Pak Gubernur terhadap niat dari Pak Pendeta, apa tindak lanjut dari Pak Pendeta kemudian terhadap niat baik Pak Gubernur? Oh ya, saya sangat berterima kasih buat Pak Gubernur yang ketika kami meminta untuk membuka sekolah, langsung SK-nya keluar. Biasanya itu, kadang kita tunggu sampai 5 tahun masih sekolahnya dititipkan, ini NPSN-nya juga sudah keluar. Dan bagusnya itu sekolahnya itu dinamakan restorasi, dan tentunya restorasi harus untuk mau apa mulai dari manusianya dulu. Jadi itu restorasi paling penting, mentalnya dan lain sebagainya, sampai pada sebuah restorasi industri gitu. Itu kita ini, sehingga kami di sana, terima kasih Pak Gub, sudah berbicara tentang harus mendidik anak itu berkarakter Kristus, itu paling penting. Karena karakter Kristus itu dalam terjemahan kami tidak bertentangan dengan NKRI, gitu. Tidak bertentangan dengan NKRI. Dari mental itu, maka terjadi inovasi-inovasi baru di dalam pertanian maupun peternakan. Pak Gubernur sudah menyatakan kesediaan untuk kemudian bagaimana mendukung upaya-upaya gereja untuk membangun umatnya, bagaimana tanggapan dalam melakukan ya, dorongan begini, kepada. Begini, dulu kan kalau misalkan mau belajar di gereja saja, rasanya itu apa ya? Rasanya berdosa sekali. Sekarang tidak. Konsep kami ketika dengar tentang misi Yesus itu, misi Yesus yang kedua itu ada itu dan dengan kami belajarnya sekarang ikut arahannya Pak Gubernur ya itu dalam gereja. Gereja siap, ruangan silakan. Jadi kayak sekolah-sekolah yang tadi dikatakan ini ya, kenapa gereja tidak siap ruangan untuk dalam kita? Kondisi kekinian gereja siap untuk siap. Memediasi masyarakat bagi proses pembelajaran siap. Itu terjadi. Gereja siap. Bahkan akan terjadi inovasi baru yang kita mau bilang bahwa kami itu nanti. Saya kira itu saja. Kami sangat terima kasih buat Pak Gubernur untuk tindakan cepatnya mengenai pendidikan. Kenapa pendidikan? Karena pendidikan sangat penting sekali. It's... Pak Gubernur, ini kondisi saat ini kemudian menjadi harapan bagaimana untuk segala tempat fasilitas umum itu menjadi ruang untuk proses anak bangsa bisa berproses untuk kembangkan potensi dirinya. Itu tadi yang terbilang. Syarat sebuah negara atau daerah maju itu nomor satu sumber daya manusia. Sehingga kalau sumber daya manusianya punya level berpikirnya itu bagus, mindsetnya benar, rata-ratanya bagus, maka dia berkembang ke luar biasa. Contoh paling gampang untuk itu adalah Singapura. Singapura itu tidak punya sumber daya alam, tapi dia negara sejahtera. Kenapa? Karena sumber daya manusianya bagus. Yang kedua, ketamakan dari penyelenggara pemerintah tidak rakus. Nah, kalau itu tidak, maka itu otomatis menjadi negara ataupun daerah maju. Nah, dan karena itu tidak ada pilihan bagi pemimpin ataupun kepala daerah, baik provinsi, kabupaten ataupun negara, untuk tidak segera mendorong lembaga-lembaga hukum
lembaga-lembaga pendidikan, dan bahkan kerjasama antar lembaga, lembaga-lembaga agama untuk terlibat aktif pada proyek pembangunan manusia itu. Karena itu kita bersyukur loh, gereja ikut berperan untuk aktif dalam rangka membangun apa namanya sumber daya manusia, agar tercipta sumber daya manusia yang kuat, handal, yang intelektual, yang berkarakter Yesus, dan punya keberanian yang luar biasa untuk melayani daerahnya ke masa depan. Tidak ada kata tidak untuk mempersiapkan itu. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih.